Hi guys, welcome back to my channel. Gua kali ini mau ngajak kalian nyobain kopi enak di Sanur lagi nih. Tapi kali ini kopinya banyak variannya. Untuk kalian yang penggemar kopi, pasti jadi salah satu tempat favorit kalian deh tempat ini. Ikutin aja ya guys. Nama kafe ini adalah Second Floor yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, deket Bypass Ide Bagus Mantra. Kalau dari Simply Brew Coffee Sanur yang pernah gua review sebelumnya, hanya 8 menit driving guys. Ini linknya di atas bagi kalian yang belum nonton videonya ya. Enak gak? Enak. Enak. Hi guys, aku sekarang ada di second floor. Second floor coffee. Di sini memang specialty-nya coffee. Semua coffee yang enak ya, pastinya ya. Nah, dengan Mas Fandi ya. Yeah. Mas Fandi yang expertnya, biar Mas Fandi yang explain semuanya ya. Oke, Mas Fandi, ini namanya apa nih, Mas? Namanya Ice Black Guava. Ice Black Guava. Yeah. Oke, apa yang special yang harus di-explain di sini? Nah, jadi dari bahan basicnya, kita ada ini tipenya yang espresso base. Jadi kita punya dua produk signature, satu espresso base, satu milk beverage. Nah ini yang espresso base. Jadi ini espresso sama sari buah guava. Sari buah guava. Yang udah kita fermentasi. Cara minumnya? Mbak stir dulu. Di-stir dulu ya, di-stir okay. Dulu. Baru masukin semua ke ice. Semua ke ice. Ambil gelasnya, di-stir dulu juga. Stir lagi. Sama ice-nya. Udah mulai di zip pelan-pelan aja. Kayak kita minum wine. Ah. Interesting ya. Banget. Ada rasa guavanya, asam. Nah, asamnya seger. Ada manisnya. Coffee-nya juga masih berasa. Oh, enak-enak banget. Jadi kita bikin produk nggak semua hanya untuk pecinta kopi, tapi yang nggak suka kopi pun mereka akan tertarik buat nyobain resepnya kita. Oke. Okay, dan ini saya pastiin produk ini otentik karena surveinya hampir 4-5 tahun saya bikin produk ini. Dan itu pun keliling nggak cuma Indonesia, dari Aceh sampai Manado, tapi aku keliling ke Jepang, ke Melbourne terutama. Ya. Ke Korea, ke Vietnam, ke Thailand hanya untuk masakin produk ini otentik. Tapi ini kopinya dari Indonesia apa? Kopinya Indonesia. Kopi Indonesia. Wah, super. Oke. Jadi kita pakai gulanya alami dari buah itu sendiri. Oke. Jadi jenis gula kan ada fruktosa, ada glukosa. Ya. Nah, kita hanya pakai di sini fruktosa. Oke. Manisnya alami tanpa merusak karakter dari rasa kopinya sendiri. Jadi untuk yang diabetes mungkin bagus ya? Diabetes bagus banget karena memang nggak diserap sama darah. Oke. Okay. Dia tidak akan menjadi energi. Tidak akan menjadi energi. Oh, very nice. Oke. Yeah. Kita bikin minimal 4 hari di sini. Ini namanya apa sih? Fresamentado. Fresamentado. Kopi sama susu. Strawberry, kopi, dan susu. Fermentasi 4 hari. Kita shake sebelum kita minum. Kita tuang semua strawberry-nya.
kalau ngelihat ada pulp-pulp buah stroberi karena kita pakai buah fresh. Terima kasih Mas Fandi. Terima kasih banyak untuk ilmunya, banyak banget ini macam-macam kopi yang udah kita cobain hari ini. Thank you so much. Iya, terima kasih. Hi guys, terima kasih hari ini sudah